subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Ih, banyak banget tim lu. Iya, makanya bagi ngambil ini pegang. Tuh, 2, 3. 3. Papa mau bercanda. Iya, Pa. Tangan kanan dong. Maaf ya, cium peluk peluk papa. Papa nggak akan gitu lagi deh. Papa nggak akan lagi. Cijeng. Nah, ya coba Rafi mana? Oke. Biar gitu. Tantuk ya kita. Guys, jadi aku lagi makan. Kemarin kita habis jalan-jalan ke mall belanja. Hari ini kita mau unboxing. Lo belanja banyak banget loh. Sayang, Dimas belanja banyak banget. Loh. Kemarin kartunya aku yang bayar. Kan udah pakai kartu aku. Gak bisa kartu kamu. Sumpah demi apa? Lah, gimana sih? Ah, masa kartu papa gak bisa dipakai? Gak bayar, Dimas. Loh kok kemarin kayak ngambil-ngambilin, saya mau megangin. Coba, emang belanjanya banyak Dimas? Banyak! Ini samaan kan sama kamu? Enggak, kemarin tuh Mbak yang ngambil-ngambilin ini. Allah Akbar! Ini punya Dimas. Sayang, ini punya kamu. Samaan sama Dimas. Tapi kamu L karena kamu gendut. Aku kurus. Ini Dimas. Lo size siapa itu? Lo kafelan kita. Apa? Kafel? Kayak Rizky Ridho lo, nanti dia berdua. Rizky Ridho, kamu ada saingannya. Raffi dan Dimas ya. Raffi dan Dimas saingannya Rizky Ridho, oke? Okay? Kenapa dia nangis? Kamu mah, ih anaknya dia... Ih! Dia apain anaknya? Gak dia apa-apa. Digigit. Enggak, padahal mah pelan-pelan acting ya. Ya apa aja lu? Bapak kita kayak T-Rex, guys. Gigit-gigitan. Gini. Mana yang punya lu? Ini. 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 Ini gak ada saku belakangnya, tapi ini ada. Sini bukanya gimana? Ini yang punya lu, mana yang punya gua, mana? Iya, ini. Oh, gua L, lu M, S. Iya. Ini S, S siapa? Yang aku ini ya. S. Oh ini punya Dimas. Iya. Coba ya. Ih banyak banget tim lu. Iya makanya bagi ngambil. Ini pegang. Tuh, 2, 3. 3. Papa! Terus. Rambut. Jeans 4. Terus. Papa! Terus topi 2 belum. Topi ada. Mana? Papa! Mana? Apa? Tahan dulu, Ma. Sini! Tahan dulu! Dia omel. Siapa nih? Itu punya semua. Itu punya gua. Iya. Gua satu. Enggak, itu punya Rafathar ini. Itu punya itu. Punya Rafathar. Papa! Apa? Ini lagi mau cobain apa? Minta maaf sama anaknya. Tadi udah bilang anaknya kayak alien. Sekarang anaknya dipukul sama dipukul. Papa mau bercanda. Iya, Pa. Tangan kanan dong. Maaf ya, cium peluk-peluk papa. Papa gak akan gitu lagi deh. Papa gak akan lagi bilang. Tadi udah bilang anaknya kayak alien. Enggak. Mau ke studio. Mau kemana? Kan udah baik kan. Salim dulu. Awas, balon lagi pijit. A. Tuh, gue udah biarannya. Oke guys, jadi lindungi pantat Anda semua, nanti digigit, pegang jaga. Enggak, kayak gitu gigitnya pura-pura doang. Dia lebay, sumpah demi Allah, cuma gitu doang. Dia tuh tadi gara-gara kalah, jadi kesel sama aku digituin. Sana. Ini kamu urusin, ya udah aku urusin tutup. Boleh dong, dia ini loh. Makasih loh Mbak Gigi, ini banyak banget sebenernya. Makasih loh, ini banyak banget. Ini Raffi. Gak tau ini mau disimpan di mana nanti. Belum ada lemari. Dia belum punya lemari. Masukin koper aja kalau enggak. Ada koper enggak? Ada. Muat? Muat enggak? Enggak muat lagi. Koper kecil, Mbak.
Ini udah di sini. Ya udah, berarti nanti punya lo dikasih nama. Kerjanya ketukar. Oh, oke. Okay. Iya kan kalau nyuci? Biasanya ke laundry. Hah? Ke laundry. Laundry mana? Gak tahu sama abang apa gitu nitip. Pak Rahman. Ini punya siapa nih? Iya. Ini punya Rafa. Ntar ya. Karena Rafa Tart tuh kemarin juga kan bajunya itu udah pada ngemuat. Kan? Jadi ini punya Rafi semua ya? Iya. Ini mahal-mahal banget. Lalu dulu beli satu yang kayak gini dipakainya. Buh. Biasanya beli awet-awet. Ya. Nyuci gak hati-hati, nyuci sendiri. Ini banyak banget gimana? Jadi kayak baju biasa aja gitu. Duh, gimana makainya ya? Bingung juga. Baru satu dicobain, ini muat. Ini nih, pasti muat ini. Topi lu nih. Coba kalau kamu pakai topi gini. Kayak mau umroh. Keren lah. Tapi keren tau. Topi lu nih. Asik. Ini kita mancing besok. Nih, jadi gini ya, dengerin gue. Besok motoran pakai baju kembaran seru kali. Iya. Rizky Rido, ya kan? Coba nih, lu coba ini. Di situ aja nih, di sini. Juga nyobain kalau terus sama. Ini terus atasannya. Oh, lu pakai itu pakai celana kan kaos ini tinggal luarannya ini gitu. Coba pengen lihat gua nanti pakai topi. Coba, cepetan. Maksudnya tuh kan kalau polos-polos gini Dimas nanti ganti orang Dede kemarin enggak pernah ganti baju kan sama yang suatannya. Jeng. Sini. Nah, ya coba Rafi mana? Biar gitu. Aku mau gini gayanya. Tuh ya kan? Biar sama, gini. Keren gak? Kamu sama Dimas tuh tinggian Dimas. Pantes kan, kok aku gulung dua di situ masih di bawah yang itu udah naik. Terus gimana? Ya, oke gak ini buat naik motor? Tapi sepatunya kan gak ada yang samaan? Ya gak usah sepatu mah. Berarti lu besok dibonceng dulu, sambil belanja nanti naik motor. Kamu dibonceng aku kan? Jadi gimana? Tunggu, besok kalau besok pakai yang ini. Jam 6. Besok yang ini, kamu besok yang ini pakai kaos putih. Dimas ada kaos putih. Dimas pakai ini besok. Enggak ada. Enggak ada. Adanya kaos yang kerah. Mau kemana lu? Pakai kaos kerah. Enggak ya, ada kaos putih kan ada kita. Ya udah nanti. Bekas enggak pakai. Enggak, dalamnya hitam aja. Enggak putih. Fashion stylist siapa? Gue kan. Oh, pas di Oke Bos berarti kalian pakai baju sama yang ini ya? Heeh, kemarin dia pas Oke Bos bareng. Ya udah aku beliin topi kamu yang ini juga. Yang samaan gini. Pakai topi juga. Iya. Iya kan? Enggak usah. Kalau di Oke Bos mah jangan pakai topi. Gini nah, ini kan bareng. Sebenarnya celana gini nanti, ini gua kasih tahu nih cara pakainya ya. Ini kan kalau polos semua jadi lu mau pakai yang mana aja juga bisa. Nah, misalnya kalau ada acara yang rapian dikit, lu diundang acara agak rapian baru lu pakai jaketnya yang ini. Coba ganti. Sayangku, itu perasaan aku perhatiin si Dimas lebih banyak belanjanya dari aku ya. Kamu biasa. Kan kamu biasanya udah sering aku beli-beliin. Ya ampun dipakein begini. Nah gitu ya Dim, nah kalau agak rapi kan gitu kan. Ya kan, jangan gak usah pakai topi kalau rapi. Oh gak usah. Ini ya, coba gitu. Pakai yang hijau-hijau. Tuh. Yang hijau-hijau. Tinggal ganti luaran-luaran. Soalnya akan menerapkan itu sama kayak Raffi Ahmad tuh gitu. Cuma ganti luaran dong sama kaosnya jadi kelihatannya beda. Padahal kaosnya sama gitu itu lagi. Luarannya sama itu lagi, cuma beda mix and match. Kadang dalamnya putih, keluarannya merah gitu. Jadi besok kita pakai ini. Tapi ini jangan dalamannya hitam ya. Ya udah ini dalamannya putih, celananya jeans. Nggak berarti langsung pakai. Iya nggak? Besok pagi bangun jam, kita jalan 6:30 udah jalan. Setengah 6 jam 6. Ya kalau belum jam 6. Muncul matahari. Jam 6 lah jalan jam 6. Besok pakai celana yang ini Dim. Wih, dalam banget. Apanya? Sakunya. Kita jam 6 aja. Lo pakai celana ini. Jam 6 baru mulai. Coba coba. Tuh, coba cek. Jam 6 kurang. Jangan jam 5.30 pagi jam 6. Maaf ya, Shay. Dimas besok mau botakin katanya. Ini celana cewek apa cowok? Cewek. Celana cewek deh. Sumpah kamu salah itu. Iya salah ambil. Ini celana cewek. Ini celana cewek tau. Salah. Kasihan itu anak orang sayang. Ini celana cewek. Ini celana cewek. Salah. Bener sih cewek ini. Om Dimas salah. Coba lihat kantongnya lihat kantongnya. Di sini belakang kantong belakang. Ini. Enggak kali. Ini celana cewek. Bukan demi Allah itu bukan celana. Kalau biasanya 30. Iya 30 kalau 32 melar. Tapi lu trendy gini keren. Itu bukan celana celananya. Celana lu kekecilan. Itu skinny namanya. Itu skinny namanya. Skinny. Iya. Sebelum
Teori. Bukan teori. Tapi keren enggak saya gitu. Jangan, jangan coba kaosnya dikeluarin, coba kaos. Ini keluar. Kok enggak pakai lagi? Iya. Ini kecil banget. Itu skinny. Enggak benar itu. Gimana itu begitu saya? Salah berarti kamu. Kalau udah pakai celana yang ini aja. Ah, enggak lo kenapa kamu potong rambut? Ini 3 tahun di sekolah botak. Kenapa harus botak lagi coba? Jadi lo enggak mau potong nih? Enggak mau. Lo pengennya diapain? Kayak kemarin. Di iya kayak kemarin. Nanti aja dipotongnya kalau udah kayak kemarin itu dirapiin sampingnya. Jadi masih oke nih, masih ngerasa ganteng gini. Masih ngerasa ganteng. Eh lu udah naik belum berat badannya? Nah, besok mau. Besok ngumpet di mana ya? Coba tes. Terlalu. Dah, naik. 60, kemarin berapa? 59,1. Udah naik? 1 kilo. 1 kilo. Baju ini berat sama celana. Iya. Gua. Tapi ada jeans hitam. Jeans hitam lo tuh udah seminggu gak ganti-ganti, tau gak? Gak pernah ganti gue liat. Itu apa-apa. Dicuci. Dicuci. Ada fitur laundry di sini. Apa? Sweater. Gue penasaran sih. Sini mah sibuk, ngurusin baju. Coba-coba buka itu jaketnya. Baju banyak, memang banyak dia. Coba pakai itu. Wow. Gue pengen tahu itu takutnya cingkrang. Hijau. S soalnya. Enggak tadi. Iya, soalnya apa kalau enggak biar dituker dulu. Rambutnya mau gondrong. Tapi enggak samaan sama Raffi. Iya, mau dipanjangin gondrong. Enggak gondrong banget kayak kemarin. Coba itu digulung dikit dong. Tolong. Yang kering lagi. Kaos kakinya udah beli baru kan? Udah dong. Yang enggak, yang pendek kan? Ya. Kayak lagi. Enggak, ini nanti kalau misalnya lo ada diundang acara gini nih, hijau. Nanti bisa ganti yang pink lagi. Ini atasannya ganti yang pink. Udah kelihatannya beda. Padahal cuma celananya ganti. Atau nanti tinggal pakai luarannya diganti. Padahal celananya sama gitu. Maksud gue ngerti nggak? Oke. Okay. Itu namanya teknologi mix and match. Bukan teknologi laundry. Fitur mix and match, bukan fitur laundry. Berarti kalau ganti satu gak apa-apa gitu. Iya, gitu. Misalnya gantinya nanti kan lo beli kaos warna-warni nih, kaos dalaman putih ada merah yang polos-polos aja, putih, merah, abu. Nanti kan tinggal ganti luarannya gitu. Ngerti enggak? Yeah. Paham kan lu? Paham. Ya, itu kan jaketnya ada 3 tuh, tinggal lo ganti-ganti. Ngerti enggak? Oke. Okay. Nah, celananya ganti, nanti tinggal sweaternya ganti-ganti gitu. Celananya sih enggak kepake ya. Mbak, makasih ya. Bayar. Lo kok? Lo kan kemarin. Bayar kan sayang? Yuk. Gimana bayarnya? Itu orang bayar sama AA, duit dari siapa? Dari AA. Jadi kemarin bisa itu. Enggak, ya pakai duit gue, tapi kan duit gue dari AA. Ya, makasih. Sebenarnya dibeliin satu juga enggak apa-apa, tapi ini banyak banget. Pokoknya makasih.